Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu, fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai yang terakhir dalam hidupku. Seandainya Engkau berketetapan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan puasa yang hampa semata. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat kami, rukuk kami, sujud kami, tilawah kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, kami mohon kepadamu atas ridho dan surgamu, dan kami mohon perlindungan kepadamu dari murka dan nerakamu. Ya Allah, Kaulah Zat yang maha pengampun dan mulia, yang senang dengan pengampunan. Ampuni kami ya Karim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idzina wal fa'izina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kamu sekalian. Wahai Allah yang maha mulia, terimalah. Dan semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang serta diterima amal ibadah. Setiap tahun, semoga kamu semua senantiasa dalam kebaikan. Saya, Imam Sa'duddin, beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Beberapa kata dapat terucap, beberapa perasaan dapat dibiarkan terpendam, tapi sebuah kesalahan tidak akan pernah terlupakan. Di hari yang suci ini, mohon maafkan segala khilaf. Selamat merayakan Lebaran.